Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sudah sampai Jogja di penghujung bulan Februari tahun 2022. Alhamdulillah, sampai dengan selamat. Ini kita lagi ada di penginapan, namanya lupa saya. Nanti kita lihat aja di videonya. Kita mau ke Masjid Jogokariyan untuk sholat subuh berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata namanya Indonesia Hotel. Kemudian tolong sebutkanlah minimal ya separohnya, kalau bukan separohnya bisa, kita menyatakan betul. Memparsir orang yang di dalam radikal menurut PM, Perdana Menteri ya, Tony Blair, yang disampaikan di Buruh, ya, Partai Buruh, tahun 2005. Pas? Udah, Pak.
pertama, Pak, tidak mengakui negara Israel sebagai negara yang Palestina. Ini kalau orang yang tidak mengakui manusia orang dan kelompok mungkin negara. Alhamdulillah sudah ada di hotel lagi. Masya Allah, akhirnya setelah 1 tahun kita bisa ke Jogja lagi. Dan Masya Allah, buat saya Jogja itu gak bisa dilepaskan dari Jogokaryan. Hampir selalu ketika saya ke Jogja, saya mengawali pagi harinya dengan subuhan di Masjid Jogokaryan. Masya Allah, dan tadi secara tidak sengaja di Jogokaryan ada Ustadz Jazir, dan sambil agak grogi, sambil agak ngeredek begitu, saya salim sama beliau dan minta foto. Fotonya ada di sini. Ustadz Jazir, buat yang belum tahu, beliau adalah salah satu perintis Masjid Jogokaryan sampai bisa seperti sekarang ya. Jadi masjid yang berkah, subuhnya rame seperti Jumatan, dan Masya Allah bermanfaat untuk lingkungan dan bahkan untuk negeri kita Indonesia. Selamat pagi dari Jogja, selamat menjalani liburan, selamat menjalani hari-hari yang indah bersama keluarga. Kayaknya videonya sampai di sini dulu, akhirnya ke Jogja lagi, akhirnya ke Jogokaryan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.